Assalamualaikum semua. Bersama Dating Connie dijemput Has di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal setelah 2 tahun, inilah dalang punca kematian Siti Sarah. Rupanya baru semua tahu. Sebelum kita start, Dating Connie nak ucapkan terima kasih kepada yang support Kokochi Channel sampai sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ini, nama Allahyarhamah penyanyi wanita Malaysia yang terkenal iaitu Siti Sarah menjadi bualan hangat buat netizen. Apa yang Dating Connie tahu, ramai netizen memberikan kata tanya pasal isu yang ada kaitan dengan Allahyarhamah ni. Khabar angin kuat mengatakan rupanya ini dalang punca kematian Siti Sarah yang ramai baru tahu. Jom sama-sama Dating Connie kita rungkaikannya. Pelawat Syuib mendedahkan punca sebenar bagaimana satu keluarganya dijangkiti COVID-19 sehingga menyebabkan isterinya Siti Sarah Raisuddin meninggal dunia awal pagi semalam. Berdasarkan sumber yang Dating Connie dapat dari Cosmo.com menyatakan cerita Syuib, dia sekeluarga disahkan positif selepas pembantu rumahnya yang turun membuang sampah bersalaman dengan rakannya sebelum kemudian merebak kepada semua yang berada di dalam rumahnya kecuali seorang anggota keluarganya disahkan negatif. Akibatnya, Syuib, Sarah dan 3 anak mereka dijangkiti virus berkenaan sebelum pembantu rumah warga Indonesia itu meninggal dunia Jumaat lepas. Nak dijadikan cerita, pembantu rumah saya turun bawah buang sampah. Dia salam kawan, terus kena kami satu keluarga. Jangan lupa berdoa, moga Allah lindungi kita sebab itulah senjata paling dahsyat, katanya. Apa yang Dating Connie tahu, tambah Syuib lagi, mereka pernah bergaduh gara-gara isterinya itu takut dijangkiti COVID-19 selepas dia keluar bertemu seorang rakannya atas urusan bisnes sebelum ini. Susulan pemergian isteri tercintanya, Syuib menekankan kepada orang ramai agar mengambil langkah perlindungan diri dengan suntikan vaksin. Apa yang Dating Connie pasti, Syuib yang muncul dalam sesi siaran langsung petang tadi berkata, apa yang berlaku kepada Siti Sarah membuatkan hatinya tersentak kerana isterinya itu belum menerima suntikan vaksin. Disebabkan itu, doktor yang merawat memaklumkan bahawa keadaan isterinya sangat teruk apabila paru-parunya hampir semua dijangkiti virus COVID-19. Apa yang Dating Connie dapat tahu, tambah pemilik nama sebenar Syahmira Muhammad itu lagi, dia pada awalnya sangat yakin Siti Sarah berada dalam keadaan sihat meskipun sedang dirawat di hospital. Bagaimanapun, apa yang sering didengarnya daripada doktor adalah paru-paru Siti Sarah sudah dipenuhi dengan virus COVID-19 sehingga menyebabkan organ tersebut tidak boleh berfungsi. Disebabkan itu, Syuib mengingatkan semua orang agar menjaga kesihatan dan mengambil vitamin C serta tidak mengamalkan sikap sayangkan duit jika melibatkan hal kesihatan. Apa yang Dating Connie sangat pasti pada masa sama, Syuib menyarankan agar semua orang menyediakan alat bacaan tahap oksigen, oximeter di rumah untuk membuat pemeriksaan paras oksigen sendiri. Siti Sarah, 37, menghembuskan nafas terakhir pada pukul 5.13 pagi tadi di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia selepas 3 hari ditidurkan akibat jangkitan COVID-19. Semoga perkongsian Dating Connie ini dapat menjawab semua persoalan tadi. Bye! Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan.
Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.